أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم hari ini boleh jadi kalau itu agak lewat sikit lah. Sampai penuh lah 2 jam rasanya nak pergi habis. Nah, pukul 11 lah. Kalau tak sampai tak ada masalah. Nah. Karena hari ni hari ngelah dah. Ya tak ya kita kena pergi habis semata lah. Qala syaikhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi في الدارين atau berkata ia padahal memenuh ia akan berjana kak sang dihaqa panggil patung tak ia ambil botol air bubuh air ada gelas ini ni. Macam contoh bubuh ada gelas ini buah mana kala penuh je baca kak sang dihaqa ayo kata gitu nah atau berkata ia pada hamunuhan ni hak tadi memenuh air mana kala penuh air tu dak atau berkata ia pada hamunuhan ia akan air minuman ha ni hak minuman fakanat saraba ya baca gitu pula ha kita pergi dulu baca habis apa huraya di belakang atau berkata ia ketika menimbang macam menimbang timbal itulah baca ketika menimbang akan suatu atau menyukatkan suatu yang suatu yang membeli ia akan dia umpamanya ia baca kan kalau orang-orang jual agak timbal kilo ambil benda tak teh kilo nah suka ataupun cupok suka beras tu ia baca wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun dia baca tu tiga dah ayat atau berkata ia pada ketika melihat akan perhimpunan yang berhimpun mereka itu manusia nah kita tengok ni macam kita berhimpun ramai-ramai dalam surau ni dia tengok atau bersesak-sesak mereka itu penuh-penuh sesak ni ketak dia panggil bersesak nah bahas sini mereka itu pada masuk apa kita nak tubik nak keluar betul lagi tu di pintu tu bersesak-sesak pintu sepik kita ramai nak keluar tubik tu susah bersesak-sesak dia panggil kita tengok pada masa tu dia baca atau satu tempat atau keluar daripadanya daripada tempat tu dia baca gini wa hasyarunahum fala nughadir minhum ahadan jadi kak sang dihaqah atas tadi surah An-Naba ayat 34 surah muqad apa ni surah Kadir di sana panggil kan juzuk 30 itulah ada 34 fakan saraban tak ada tengok berapa wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiruni surah al-mutaffifin ayat yang ketiga wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahadan ini surah kahfi ayat yang ke-47 ya kata semua wa 34 lafaz dan sebagainya tu dengan kosak meringa-ringan dengan kosak nak meringa-ringi
nak mai-mai, nak menyenda-nyenda dan mesenda-senda akan dengan Quran pada sekalian empat masalah yang tersebut itu. Kufur juga tu tepatnya. Kosak nak senda-senda. Lapo orang bersesak-sesak, orang ramai beripung baca. Wa asarnahum falam nughadir minhum ahadan. Ah ha, baca gitu. Ah ha, ada baca untuk nak buat mikir tu lainlah. Tapi kita nak mikir pun kena tahu makna. Inilah contoh. Ada setengah-setengah dak. Ah ha, ni orang panggil dari kalangan perubatanlah, perubatan pesen dulu-dulu dak. Ia baca zalika taqdi. Biasa dengar dak sini tapi hak tu ya tak ada niat nak senda-senda, nak ubat tak ada masalah. Cuma tak kena tepat jelah. Ia baca zalika taqdirul azizil alim dari surah Yasin. Bahaya niat. Zalika tak tak sakit, tak senang. Ah oh, kena dia. Sini wallahu alam ada dak gitu. Tak sakit, tak senang, tak demam, tak berlaku. Ha niat situ. Ha jadi hak tu tu ha tak betul niat macam tu tapi jadi weh, jadi. Ha kita tukar sikitlah, tukar niat gono. Zalika taqdirul azizil alim. Dimaki itu takdir Allah. Mana kita boleh sakit ni takdir Allah. Hami tak minta wiyah sembuh. Ha situ tak apa kita niat gitu. Ha tu banyak-banyak. Ha lagi pula lakum dinukum waliyadin. Ha ni patung. Jangan bawa ni nak contoh saja. Nama dak bawa ni. Ha nah lakum dinukum waliyadin hayya bertukung wak lari padi kata. Ha mai. Ha kalau sah kata orang buat apa benda wak tapeh. Hak rasa mengarut tapi jadi sungguh. Ana wak tapeh. Ha boleh gak kita nak wi manis rasa eh dak itu kan. Tapi ada rasa mengarut nak wi tawa. Innahu kana innahu kana tawwaba tawa hebat kata. Ha ni jadi benda. Jangan main-main. Ni hak duk berlaku. Ha duk berlaku, jangan. Ha itulah dia dah. Ayat tu duk royak apa benda? Ayat duk royak kata Allah tu wana Tuhan yang sangat menerima taubat. Innahu kana tawwabah. Sebagaimana tatkala dia perintah kepada Nabi kita fasabbih bismi rabbika apa nama tu? Wastaghfir. Ha itulah dia. Fasabbih bihamdi rabb ini dah wastaghfir. Ha suruh menyucikan Allah, suruh mengucap istighfar. Ha ha kenapa? Karena bahawasanya Allah tu sangat menerima taubat. Ha bukan kata tawa hebat dak. Ha kita ikut tawa hebat dak itu kan. Begitu juga alam tarakai. Tapi itulah jadi ya bila kata mai kejahilan jadi kebetulan bukan hak tu dak. Alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi afha. Ah ha, satu orang tu nah dia nak saling jadi payah susah nak saling tak tubik lagi anak dalam perut mana tak buka jalan dia baca alam tarakai tapi jadi serati ha, ingat oleh bukan makna dia tu alam tarakai fa fa'ala rabbuka buka jadi beranak serati bersaling dengan mudah-mudah ha tu bukan rabbuka tu maknanya Tuhan engkau bukan kata buka bahasa Melayu kita. Ha, ingatlah. Ha, dengar-dengar macam itu kita tolak ajar dia tak baik, macam-macam tak baik. Kita ingat macam lain. Ha, itulah dia. Ha, tak boleh kita senda-senda dengan ayat Quran ni dah. Habis. Dan dimakian lagi tiap-tiap tempat yang istimal oleh mukallaf padanya pada tempat akan Quran dengan meringa-ringan dan istihza. Istihza ni senda-senda lah. Ha, maka jika istimal ia, ha, maknanya guna tu istimal tu guna. Maka jika istimal ia yang diguna ia dengan lain daripada dimakan itu. Ha, lain daripada meringa-ringan dan istihzak tadi. Ha, nah, ha, dimakan tu kosak lah. Kosak meringa-ringan tu. Lain daripada dimakan itu kosak, kosak meringa-ringan dan istihzak. Ia guna ayat Quran bukan kosak nak meringa-ringan. Bukan kosak nak istihzak. Macam mananya? Taswir. Sekira-kira ni nak taswir, ibarat panggil nak taswir pada kata, jika istimal ia dengan lain tu. Sekira-kira itlaq ia. Itlaq ni tak ada niat mana-mana. Tak ada kosak mana-mana. Guna ayat Quran tidak kosak mana-mana. Atau, apa dia lagi? Dan tiada kosak ia akan suatu. Itu tafsir tu. Maka tiada kufur ia. Ini tak kufur.
Tetapi adakah haram istimal akan dia pada dimakan itu? Pada yang lain daripada kosak tu? Pada dimakan itu, pada yang lain daripada dimakan itu kosak tu? Atau tiada? Apa haram ke tak? Kufur tak kufur? Ini khilaf ulama. Kata Syekh Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami. Ini seorang daripada kibaru As-Syafi'i juga ni. Mazhab-mazhab dalam mazhab Imam Syafi'i. Ibn Hajar ni. Semasa dengan Syekh Ramli Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Ya, katanya tiada jauh daripada haram isti'mal akan yang dimakan itu. Tak boleh juga. Walaupun kita tak niat mesenda-senda sekalipun, kita guna guna bukan tempat agak panggil. Tak bolehlah. Kata Syekh Ibn Hajar. Jadi ada setengah tu baca surah Al-Fatihah susah. Ni saya pernah dengar. Kul huwalah susah. Iwak kubak wak japi. Nak japi tak ada dah. Apa japi molek ayat Quran japi boleh. Baca ayat tapi bukan kita duk pegang katanya ayat tu beri bekah, Allah memberi bekah. Tapi japi susah ayat Quran. Walau dhali yang ambil lin, lin dhanya pusing putar balik. Naik ke atas balik. Tu harai belaka tu. Kuluh Allah pun sebab tu. Tapi lacah je baca. Cepat. Otak manusia je boleh fikir serata-rata dek itu kan. Boleh susah ayat Quran. Walau dhali yang ambil. Apa ni lin dhanya hundur, hundur balik. Gusteh. Gusteh. Nyeburak boleh. Masya Allah lah. Itulah dia. Tak boleh lah tu harai tu putukar makna apa-apa siap tu. Kerana Quran ni kalamullah. Baik. Dan dimakian lagi kufur orang yang memaki. Baca memaki. Memaki ni kata lah. Kata marah tak. Kalau memakai lain. Dimakian lagi kufur orang yang memaki akan satu nabi daripada segala anbiya. Atau memaki akan malaikat. Duk marah malaikat. Apa nama malaikat ni? Duk marah. Duk marah ke malaikat. Kufur juga. Atau berkata ia adalah aku orang qawwad. Tasdik di waw. Orang qawwad ni selagi ia sama dengan dayuth. Luah-luah cara tulisan ni orang persimpangan berbina muda. Kenal tak sini? Kenal tak? Pinai muda tak kenal dia. Pinai muda bahasa surat. Maknanya seperti inilah. Puan katanya dia atau yo ayat makna dia tak payah tu. Kita tengok makna dia dulu. Yakni orang yang berjalan dengan jahat antara para puan dan laki-laki atau orang muda belia. Ni lah ambil orang buat zina lah. Ya asalnya dayuh-dayuh lagu ni. Kalau dayuh ia lepaskan isteri dia untuk dia buat zina dengan orang lain supaya ambil duit. Moga duit tak ada, lepas. Agilah mugi zina patu meletak harga berapa-berapa tu dayuh lah. Qawat seakat ke tu juga. Qawat ni. Maknanya buat jahat di antara para puan dan laki-laki dan muda belia. Muda belia main laki-laki sama laki-laki sebagaimana kaum Nabi Lut tu. Kan sahabat tu kita orang laki-laki dengan budak, kanak muda belia ni kadang-kadang haram kita tengok dia. Takutnya mari rasa ingin ke tu. Hak comel-comel tu lah. Hak jangok-jangok tu muda belia dah. Tak boleh main tak itu. Tengok tu. Sama Nabi Lut tu. Balik bumi dia malaikat. Ia nak jatuh sama jatuh. Alah panggil jatuh sama jatuh seluruh sana. Dia telacang mulut kot tu. Bukan kata binatang dah. Sana tak kira binatang ke manusia ke. Panggil jatuh tino lah sana. Tak ada beza. Kalau lembu jatuh tino. Orang jatuh tino. Gitu ke sana. Tak ada bahagi gitu dah ni. Laki-laki puan tak? Itulah dia. Tak boleh nak tengok ke muda belia. Jika aku semaya, aku apa ni? Aku poso. Maknanya kalau aku semaya, aku poso ke? Kuat zina lalu. Tu kecek mudah-mudah. Tu sendor-sendor tu. Sebab tu aku tak semaya ni. Sebab kalau aku semaya, aku kena buat zina. Jadi dia berlawan pasal tu. Tak boleh. Tak boleh dah. Itulah dia. Atau berkata ia, tiada aku dapat kebajikan daripada masa aku semayih atau aku poso. Tak ada boleh apa benda ni. Duk oyak kata pahala-pahala. Duk oyak kata boleh ganjar sikit-sikit. Tak ada boleh apa lah. Itu senda-senda lagu tu. Tak boleh. Aku ingatlah mulut tu.
Atau berkata ia, bermula sembahyang itu tiada patut bagiku. Atau puasa itu tiada patut bagiku. Jalan juga. Dengan kosak meringankan sembahyang. Dengan kosak kata kita mengingat-ingat ke sembahyang. Atau puasa atau kosak mesenuh-senuhkan dengan salah suatu daripada keduanya. Atau kosak menghalal meninggalkan keduanya. Hahlah, tak ada apa. Tak puasa pun tak apa. Semaya pun tak apa. Tak apa tak semaya. Atau kosak sempena apa ni, jahat dengan keduanya. Aku nak sempena jahat. Ha? Kalau nak sempena buat jahat, kita semaya. Ha, semaya dulu. Ha, jadi menghina-hina ke ibadah ni. Ha, habis situ. Atau berkata ia bagi seorang Muslim, akan seteru engkau dan seteru Nabi engkau. Ha, kata gitu. Ha, dia kata aku seteru engkau. Kita kata kepada orang Islam, sama-sama orang Muslim, kita kata aku seteru engkau, kata gitu. Dan seteru Nabi engkau. Ha. Atau berkata ia bagi syarif. Ha, syarif ni ya ada setengah ulama ya bahagi tu baik. Kalau syarif keturunan Nabi daripada pihak Husain. Ha, nah. Kalau sayyid keturunan Nabi daripada pihak Hasan. Ha, ya Hasan Husain keturunan Nabi tu ya. Kata bagi syarif, keturunan Nabi, aku seteru engkau. Sedangkan kita tahu cirak-cirak kata dia tu keturunan Nabi. Aku seteru engkau dan seteru nenek engkau. Ha, kita kata seteru nenek engkau tu padahal menghanaki ia seorang dengan katanya, kata seorang tu nenek engkau itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ada kata kita seteru Nabi Muhammad, kita kata kita seteru nenek engkau. Dikanaki nenek tu Nabi Muhammad, kufur juga. Nah, kufur juga. Hani orang panggil perkataan yang membawa kepada tangga agama waliyadzabilah. Atau berkata ia akan suatu daripada umpama segala lafaz yang telah terdulu sebutnya yang jahat yo. Nah, tu hal lepas lagi. Dan sungguhnya telah membilang oleh Syekh Ahmad Ibnu Hajar. Syekh Ahmad Ibnu Hajar yang ni Al-Haytami tadi, Al-Haytami tadi. Syekh Ahmad Ibn Hajar ni seorang ia orang masa dengan apa ni, Syekh Ramli lah. Jadi dia asal yang ngaji tak erti pun masuk. Kalau kita kata agak pergi masuk pondok lah, pergi mengaji Syekh Ramli tu boleh, salah tu boleh baca kitab pandah lah. Yang mari mengaji tak pandah, mengaji tak pandah. Orang duk royak, orang duk royak berapa tak erti siapa kesuk. Akhir-akhir mengaju. Sini mana reti tak mengaju? Mengaju dah. Ya? Mengaju tak sing ngaji. Ha, nah balik. Balik ke rumah. Ibu dia tak sing widak sing ngaji ke? Okay, lagi kanda. Ya pun lari. Takdanya lari pergi masuk dalam bukit. Pergi masuk dalam bukit. Takdanya Allah Ta'ala Tuhan nak buka ke dia ni. Nah, nak buka ke dia. Nyogi tengok air duk tujung di atas batu. Ada titik tak, titik. Lama-lamanya batu jadi lubeh. Gelang dah. Sini panggil apa? Lekok. Ha, panggil lekok ai panggil. Ha, sana pun panggil. Tapi sana lekok ialah lagu lain dah. Lekok biasa bukan lubeh macam-macam besai. Ha, ya lekok. Ha, panggil lekok ke tu sana. Samalah. Ha, nah, dah je lekok lah masuk. Ya jadi lubeh. Kelok pun panggil. Ha, ya kelok macam ni, macam kura dak. Masa buat tubik, kepala dia tubik. Dia buat asyik, baik kelong. Haa, tu dia lurah. Ha, jadi maknanya duk titik air jadi lekong. Ha, titik tak, tak. Dia mari mikir kata, sekerah-kerah batu. Selembut-lembut hati. Nah, apa ni, selembut-lembut air dengan lama-lama hidup titik tu jadi lekong batu. Hatiku ni bukan semacam batu ke tak? Batu lagi lekong. Kalau gitu, kalau aku duduk lama kot, ya akan getih. Lepas daripada tu lah ia kembali mengaji semula tu. Ha, tu saya ingat jadi ulama besar. Hingga siapa jadi perekat mujtahid fatwa dia. Ha, sahabat tu kita ni jangan gaduh mengaju. Tak sikit payah. Ha, dia apa benar duk main sungguh dok. Tak itu ke? Apa nama duk main sungguh dok sungguh ni. Tuhai ada tuhai tu tak ada. Ah, tak erti ku. Pakai kelek. Pakai kita ingat ini. Kalau kita tak mengaji kita erti ke nak? Ha, dah. Semasa kita duduk ngaji tak erti dah. Lepas tak ngaji langsung, kau tak erti lagi. Ya?
Pas paling-paling gue kita main mengaji duduk dalam majlis ilmu, malaikat aku duduk tudung sayak dia tu rahmat pada kita. Geti tak geti suku kira dapat pahala dah samek. Sebab geti bukan kita, bukan bagi ya guru, bukan bagi ya ustaz, bagi Allah Taala. Bukan situ sudah. Aku mengaji dua perintahmu ya Allah. Aku buat dah musuh ya Allah. Aku buat dah ya Rasulullah, aku buat dah. Tak geti serah kepada Allah. Habis kerja kita dah itu kan. Jangan tinggal kerja kemari untuk nak menuntut ilmu dapat pahala. Ha, kita berjalan ni dalam bab ilmu ni seolah kita berjalan jalan untuk nak ke syurga dah. Ha, tengok besar ke tak besar. Ha, bab tu jaduk gaduh mengajulah tak reti gapo tu. Akhir satu hari akhir pandai. Dan kita duk ulek-ulek tengok Ibnu Hajar tu. Hengah siapa jadi aling. Aling dia tu hengah siapa? Ha, boleh jadi mujtahid. Ha, berlawan dengan Syekh Ramli tu tapi bukan lawan balah kelahi tu dak. Masalah ijtihad mujtahid ni ya ijtihad ni tak boleh turut dah. Ha tu nya. Ha tu sebagai pekerja untuk kita dah. Ha nah. Dalam bab ilmu tu dia kena bersungguh-sungguh. Nah tu Ibnu Hajar kata gitu. Dia katanya dan sungguhnya telah membilang oleh Syekh Ahmad Ibnu Hajar dan Qadhi Iyab. Ha ni seorang lagi ulama. Di dalam kitab bagi keduanya bagi Syekh Ahmad Ibnu Hajar dan juga Qadhi Iyab. Ha nah, apa kitab dia? I'lan dan Syifa. Ha nah, dua nama kitab barangkali. Akan perkara yang banyak. Maka seyugia ataupun saygia, you boleh baca dua. Seyugia, masaygia bagi orang yang terbangsa kepada melihat atasnya atas kitab bagi keduanya tu. Ha, bagi orang pandai tengok kitab dia lah. Ha, kitab Arab lah kitab dia ni. Tengok kitab dia kerana bahawasanya mereka yang tiada mengetahui akan kejahatan jatuh ia mereka tu di dalamnya. Ha, banyaklah. Dan hafsir kebanyakan dimakan itu ibarat kembali ia kepada bahawasanya tiap-tiap tu. Ha, nampak lam lah. Sebenarnya lah. Tiap-tiap iktikad ha, atau perbuatan atau perkataan yang menunjukkan atas menghina atau meringe-ringe atau meringe-ringe dengan Allah atau dengan suatu daripada segala kitabnya atau dengan salah suatu daripada ambiaknya atau dengan malaikatnya yang diijmokkan atas mereka itu ha tu atau dengan suatu daripada tanda agamanya ni orang panggil syarah nak jadi nak jatuh mertak gini. Barang yang sebut lepas mari tu serta niat senda-senda. Niat mengejek-ejek, menghina-hina. Ha nah, menghina-hina ke agama atau dengan suatu daripada hukum Allah Taala. Ha Tuhan beri semaya, suruh kita semaya. Apa benda ni? Ha duk suruh apa semaya? Ha nah, nabi-nabi dulu semaya tu 3 waktu, kita 5 nak Allah bagi. Ha jadi kata gitu tu niat mengsenda-senda. Ha pakai kupu terus lalu dah. Ha nah, pak kalau kita tak tahu reti, tak tahu benda ni, kita tak tahu. Kata kita tu jatuh mertak ke tidak dak? Wala iyada billah kita minta jauh. Atau dengan janjinya. Ha nah. Ha janji Allah dengan baik atau dengan jahat, kufur atau maksiat, maka hendaklah takut manusia daripada dimaki itu sekuasa-kuasa. Minta kita takutlah. Kita beringat hasabat tu yang paling paling baik sekali dak kita diye. Pada kita nak bertutur benda tak molek. Ha nah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan awil yasmu. Kata Nabi, siapa-siapa dia beriman dengan Allah, beriman dengan akhirat, falyakul khairan, maka hendaklah kata ia akan perkara yang baik, yang kebajikan. Aw liyasmu boleh baca ataupun awil yasmu, dua boleh baca deh tu. Ha, ataupun diam saja. Ha nah. Ha kerana perkataan yang keluar daripada mulut kita ni hak nak boleh kebajikan kita, so yalah perkataan yang kebajikan, agak banyak perkataan yang baik. Habis. Faslun. Wajib atas mereka yang jatuh murtad. Ha ni, takdirnya seorang tu jatuh murtad. Wala iyada billah. Wajib mereka yang jatuh murtad daripadanya kembali dengan segera kepada Islam. Suruh segera kembali. Lagu mana nak kembali? Dengan mengucap dua kalimah syahadah. Ha, kena mengucap dua kalimah syahadah. Ha, nah.
dan wajib meninggalkan daripada barang yang jatuh dengan dia dengan barang tadi. Wajib kena tinggal. Kalau kata gua hidup sebut kata duk celah ke Nabi Muhammad. Nah, ha ya wajib kena tinggal. Jangan duk celah. Kalau hidup ikat katanya ya ikat kata semaya tak wajib tahdiyah lima waktu. Ha kena kembali balik. Kena mengaku balik kata wajib dah. Ha tu makna kata meninggal daripada barang yang jatuh dengan dia murtad tu. Ha, dengan sebab dia murtad. Dan wajib atasnya menyesal atas barang yang keluar daripadanya daripada mereka tadi murtad tu. Ni orang panggil taubat ni. Dan cita-cita ia atas bahawa tiada kembali kepada seumpamanya. Ni orang panggil azam. Ha, tadi menyesal annadmu turukun taubat. Ha, lepas tu azam. Nah, ha, azam kata tak sirah. Ha, tak sibuk buat dah perkara yang menjatuh ke agama ni. Ada wajib atasnya qadha. Ha, wajib qadha. Qadha apa? Barang yang luput. Ha, barang di sini kita tengok belakang tu. Barang yang luput akan diakan barang daripada segala yang wajib pada syarak di dalam dimakian itu masa murtad. Semasa dia murtad telah berapa lama? Kena qadha barang hak wajib. Contohnya ya murtad lebih kurang 10 hari. Masa 10 hari murtad. Semasa 10 hari itu semaya kena qadha masa tu. Ha, puasa kalau puasa wajib kena qadha. Kena qadha habis. Mana-mana hak wajib pada masa dia murtad tu. Ada pun hak lepas-lepas hari masa dia Islam dulu tak ada. Apa hak tu? Sekadar batal pahala ya. Ha, batal pahala ya tu. Ha, nah masa dia jadi murtad tu. Maka jika tiada taubat, ia seorang tadi tu, seorang murtad tu. Ah ha, tak taubat juga weh. Maka tahu imam tahu. Ah ha, ketua tu tahu. Nescaya wajib atas imam menututi taubat akan dia akan mereka yang murtad. Suruh. Ah ha, paksa dia suruh. Ah ha, apa nama ni? Suruh mengucap. Ah ha, kalau dia tak sempat mengucap. Mana buat macam mana? Dan tiada diterimakan daripadanya daripada mereka yang murtad tu melainkan Islam atau bunuh. Dua ni tak terima mereka dua. Wa'amanya mengucap balik pada agama Islam ataupun kena bunuh. Wajib imam bunuh orang tu. Kena imam lah. Ha, bukan imam jangan main. Ha, yang pekerjaan ni pekerjaan serah kepada imam sendiri. Imam yang adil. Ha, itulah dia. Nah. Bunuh. Wajib bunuh. Dan batal dengan sebab murtad itu puasanya. Ha, kalau semasa dia duduk puasa. Jatuh murtad. Ha, batal puasa. Dan tayammumnya. Macam itu. Ha, tayammum kita berkecek bahasa luar. Luar ami ni. Kalau sana panggil tayammum. Tayammum. Dan tayammumnya. Contohnya. Tayammum dia ada. Ya nak semaya tu. Kita kata ke adalah sahabat-sahabat yang dia kena tayammum tu. Dia tayammum pasal nak solat nak semaya. Mah, tiba-tiba tengah belum nak semaya tu, dia jatuh murtad masalah. Ada perkara yang menyebabkan jatuh murtad. Tayamum tu batal. Ha, batal tayamum. Dan nikahnya, ha, batal juga nikah. Nah, nikah mana? Ha, tengok. Dahulu daripada dukhul. Ha, dukhul dahulu daripada setubuh. Ha, nah. Dan dimakian kamandian daripadanya dukuh. Lepas daripada dukuh. Supaya juga. Ha, maknanya semata-mata nikah lah. Batal. Kata batal nikah tu jika tiada kembali kepada Islam di dalam masa iddahnya. Ha, nah. Kalau tak kembali dalam masa iddahnya. Contoh gini. Kita kata nah, si Zaid dengan si Hindun. Suami dia si Zaid sana itu takdirnya gi murtad. Wala'iyadabilah. Ha, murtad tu hingga siapa 2-3-4 bulan tak ada kembali balik, tak ngucap kita kata masalah. Lepas iddah dah. Ha, 2-3 kali suci lepas iddah dah 4-5 bulan. Akhir-akhirnya dia mengucap balik. Ha, mengucap balik tu menikah dengan Hindu dia lagu mana tu. Batal. Sebab apa? Dia tak balik di dalam masa iddah. Kena nikah semula kalau nak. Ha, nak nikah semula. Nah, ada pun kalau tak sapa 3 kuruk. Ya jatuh murtad takdirnya. Ha, masa tu nak dak tahu kalau isteri dia gi setubuh gapo hidup sekali, masuk dalam kata zina tu. Ha, sebab ya dalam iddah. Orang jatuh murtad, isteri dia seolah-olah isteri kena tolak.
Ha, dah, dah, dah. Kalau dia pergi mengucap pada masa tu dah 10 hari 20 hari ke, dia mengucap balik. Ha, maka parut balik. Ha, jadi suami isteri balik. Ha, sebab di dalam iddah ha, sebut sini. Maka perkara ni kita minta berjauh, kita tak sedih dulu lagi dah. Ha, tak sedih dulu lah perkara ni. Ha, cuma kita mengaji kita tahu masalah. Ha, dan tiada sah nikah apa ni akad nikahnya. Ha, tak boleh nak nikah tak boleh. Masa dia ada murtad pun nikah ke lain apa tak boleh. Dan haram sembahyangnya sembahyang apa haram. Ha, sebab tak ada iman ni. Dan tiada dipsaka i, ha, dipsaka ia, tiada dipsaka ia dan tiada dipsaka akan dia. Ha, lain-lain tu. Dipsaka tiada dipsaka ia dan tiada dipsaka dipsaka akan dia akan seorang tadi. Dan tiada disembahyang atasnya. Ha, dan tiada mandi akan dia. Ha, apa makna widip saka i dan tiada dipsaka akan dia ni? Tiada dipsaka i, ha, tiada dipsaka ia macam ni. Contohnya kalau waris dia mati. Misal katanya dia sebagai anak, bapak dia mati, pesaka hak bapak dia tu dia tak boleh ambil. Sebab berlainan agama, setengah daripada mawani, mawani'ul irth. Perkara yang menegah daripada dapat pesaka berlainan agama. Pak mati, harta hak pak dia tu, bapak dia tu tak leh, tak leh ambil, tak leh bagi kepada anak ni. Tu orang panggil tak dapat pesaka ataupun dipsakai macam mana? Dia harta banyak anak ni. Padahal dia murtad. Ha nah, hadiah mati, ha tak dipsakai juga harta dia tu orang lain tak leh nak ambil juga. Ha tu tak kena menengok, tak kena mengena, tak bagi. Ha harta dia tu naik ke baitil mal. Bapak dia tak boleh ambil. Anak dia pun tak boleh ambil. Semua dalam keluarga dia tak boleh ambil. Cuma jadi harta bin tengah orang panggil baitil mal. Tak tak kena tak boleh bersaka tu. Dan tiada disembahyang atasnya semaya pun tak boleh. Dan tiada di mandi akan dia, tak boleh mandi. Dan tiada di kapan akan dia. Dan tiada ditanam akan dia. Ha tak boleh tanam juga. Pas nak buat lagu anda sini. Kata setengah-setengah kita katanya suruh kita tahu sajalah wi anjing makan. Masya Allah tengok ni. Berat tak berat. Mana tempat anjing banyak pergi tahu situ lah. Haa pergi tahu situ. Tahu. Panggil tahu kat sini tak? Haa panggil tahu. Haa ni. Duk kaji lurah tahu ni tak tahu mari mana. Haa mari mana tahu ni. Haa kalau tak embuh tu tak tak mau tak. Kita panggil tak embuh ni tahu tak? Tahu mari mana tak tak jumpa lagi. Nah, tak jumpa lagi tahu. Ha. Gana-gana? Teruk out. Ah, alhamdulillah. Teruk out. Ya out ya keluar dah. Ha, kalau apa ni keluar out dah. Kalau masuk tu gapo dah? Ha, keluar in dah ni. Out. Ah, berkali kita dah. Teruk out, tahu. Ha, jalan dah. Jalan dah, jalan dah. Bahasa orang putih. Ha, bahasa putih. Masya Allah. Alhamdulillah. Duk kaji lama. Mari di mana lurah ni ni. Haa oh, nah. Keruk out. K tak? K. K. T. Teruk. Haa. Teruk out. Haa. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah. Mujur tu. Haa. Mujur juga. Ya. Teruk out. Kita ambil. Kita buta buang tak? Buang teruk. Ambil out saja. Haa. Jadi. Tau. Ambil T sikit je. Haa. Nah. Macam ni lah. Macam batokoh. Ha, batokoh tu. Batokoh orang panggil kad kenalan bahasa kita dak. Batokoh. Ha tu. Kalau bahasa ha tu bahasa Arab. Ha. Kalau bahasa sana bahasa Sia yang ambil hak hujung saja. Mana? Bat. Ha bahasa Sia panggil bat. Bahasa mana hak Sia? Hak Sia. Ha batokoh ya buekoh tu yang ambil boto ya. Jadi bat. Ha bat pracacung tu kad kenalan sana panggil itu tu. Bahasa Sia. Ha tu bab beracacung tu orang panggil. Nah nak kecek sia ke sanalah. Nah tu dia. Ha bab beracacung. Lepas tu kalau tempat kita sini, ha yo buat bab apa ni bab tu. Ambil kah ngata. Jadi kat ha jadi kak kenalai. Ha itulah dia. Tu lurah, lurah tu ada. Kak ambil itu sik situ ya. Ha. Ha ni teruk out dak. Ha itulah dia. Ambil tahu. Ha nak ingat tu insya-Allah. Ha boleh di masjid apa ni surah hijrah ni. Ha boleh ingat lama tu tu. Lama duk kaji lurah ambil mana tahu-tahu ni. Ha boleh dah. Ha, habis. Ha dan harta orang murtad itu. Jadi harta faid baca faid. Ha
jangan baca fi, baca fai. Ha, harta fai ni kembali kepada baitil mal. Ha, nah, kena klik pada baitil mal lah. Ha, itulah dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ha, habis dua buah kita. Ha, kita habis dua buah dah. Lepas tu kita boleh buat apa ekor. Ha, apa ekor. Akhirnya kita tengok daripada seminggu lebih kurang dah. Ha, itulah dia. Ha, mari kita masuk dalam kitab yang ketiga pula sebagai nak akhir hari ni. Ha, dia tak ada. Ya, dengar gitu lah dah. Ha, tepat-tepat dia kita hurai sikit-sikit. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Ha, itulah setiap kita. Nah, dari kalangan umat Islam kita, ia tak tinggallah bismillah sebagaimana maklum. Kullu amrin dhibalillah yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap pekerjaan yang penting yang ada berharga, yang tak mula dengan bismillah, itu kurang barakat, tak berkat. Sebab tu kita nak buat apa-apa, bacalah bismillah. Sekira perkara tu tu tak dikatakan perkara tu perkara yang makruh, perkara yang haram lah. Ha, perkara yang sunat, perkara apa, ha, bacalah. Boleh. Tengok bismillah tu ia sama dengan bilangan malaikat zabaniyah. Eh, ketua-ketua orang panggil khazanah hidup jaga neraka. Ha, nah, malaikat ketua duk jaga neraka 19 orang. Huruf bismillah ni pun 19 huruf. Nah, ibu kita bila tu 19 huruf sama dengan kepala ketua malaikat duk jaga neraka. Berapa orang? 19 orang. Ketua saja itu, lepas tu anak tangan dia tu bila tak habis. Sore-sore daripada 19 tu. Hak paling ketua nama satu iaitu Malik Zabaniyah. Kita dah hafal tu. Yang ke 10 Malik Zabaniyah. Ah, tu wajib kena ingat tu, wajib kena kenal jawab teh. Jibril apa dia, kijaan dia, Mikail apa dia, Israfil apa dia, kena ingat habis tu. Nabi kenal. Ah, Malik Zabaniyah. Ah, tu ketua jaga neraka. Cuba kita tengok. Ba, sin, mim 3. Hamzah wasal tu alif, lam, lam 2. Nah. Patu ha, ah 7. Lam apa ni? Alif, lam, ra, ah 10. Ha, mim, nun. Ha, 13 dah. Ha, alif, lam, ra, ha, ya, mim, 19. Ha, sama dengan ketua-ketua malaikat duk jaga dengan aku. Orang panggil malaikat Zabaniyah. Ha, malaikat Zabaniyah. Ha, habis. Ini nazam tauhid bahasa Melayu. Ha, nazam ni kita asal nazam-nazam ni macam buah sebah tu dia rakai pesing-pesing eh lah, pesing berlagu. Ha, nak sedap kita kena berlagu ni ni. Ha, nah. Itulah dia kena kena buat cara lagu lah. Ha, kemudian syair Melayu, syair Arab buat ada. Ya ada cara syair dia tengok tu dalam mati-mati Arab. Ha, nah. Ha, hak syair buat ada, hak Inggeris buat ada juga dah. Ha, hak Inggeris buat ada juga. Syair panggil kalau syair ni, syair panggil klon. Ha, kam klon, ha tu dia. Syair kak. Ada, ha, itulah dia. Ha, ini nazam makna syair tauhid bahasa Melayu. Siapa dia tuai dia ni yang buat ni? Taklif haj. Ha tu kalau kita tulis haji, tulis lagu ni lah. Ha alif jin. Tu tulis haji. Jangan tulis haji saja. Ya asalnya hajijun isim fa'il. Hajja yahujju hajijun. Hajja yahujju fahuwa hajijun. Lepas tu ya idrah. Haj. Apa haj? Yang buat haji. Tu bahasa-bahasa kita panggil haji ni. Tok ji tu, tok ji. Ha, tu panggil tok ji tu. Tepuk tok, sorry. Tok ji. Ha, buat tulis dia kena kalau bahasa Arab lah. Haji. Bahasa Melayu, bahasa Rumi ikut lah. Ha, nak buat huruf rumuk pun tak ada masalah. Ha, hingganya ha, bila sebut kata huruf rumuk. Ha, ni sebagian ni jumpa dalam kitab. Ha, hari tu duk mengaji dalam kitab. Satu kitabnya Mustalah Hadith. Raf'ul Astari. Satu kitab. Ha, Mustalah Hadith. Ia sebut di dalam tu. Mana kalau kita nak tulis perkataan sallallahu alaihi wasallam. Nah, ia suruh kita tulis wi penuh. Tak beri tulis rumut. Tulis sod saja. Ataupun sod lami. Tak boleh. Ah, nah, tak boleh. Ia tulis penuh. Biarlah kita rela tulis penuh. Sallallahu alaihi wasallam. Tulis bahasa Arab tu. Tulis penuh. Nah, abak kalau bahasa Rumi tak apa lah moga yo. Kita tulis A segala tak apa. Ini bahasa Arab tulis penuh. Sebab apa? Sebab ada dalam sebut dalam kitab tu katanya, yo berdoa atah.
Doa minta mudarat kan? Mudah-mudahan orang yang mula-mula buat rumuk ni dikerak dipotong akan tangan dia. Ha, tengok tu. Atau jumpa dalam Raful Astari. Ha, siapa-siapa dia ada kitab tu cuba tengok. Nah, apa nak tengok kitab tu? Kitab Arab. Ha, nah. Atau sallallahu alaihi wasallam kita tulis, tulislah tu rumus. Ha, itulah dia. Ha, taklif Haji Ahmad Melaka. Ha, orang Melaka dia. Ha, ni belah sini tak? Itulah dia. Ha, tengok. Dia katanya Allah, Allah Azza wa Jal, Tuhan kami. Ha, ni orang panggil Nazam. Ha, dia kena ada hujung bunyi sama tak? Macam penyanyi-penyanyi tu syair dia tu tengok. Hujung dia sama je. Ha, biasa dengan lagu, biasa dengan nasyid ke apa tu. Ha. Allah, Allah. Ha, ni cara menazam, cara bertauhid ni. Allah, Allah Azza wa Jal, Tuhan kami. Kami minta ampun kami minta ampun akan dosa kami. Ha, itulah dia. Ha, gitulah syair. Ha, ya golek kalau syair Melayu ni nak timbang dengan wazan tu. Wazan apa dia? Wazan baharajaz goleklah. Ha, kalau orang mengaji ilmu arab gak mustafilun 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 kalau mengaji pondok-pondok ya ada mati alfiyah. Qala Muhammadu huwa ibn maliki ahmadu rabbillahi khaira maliki. Ada sedap tu ya. Ha, mengaji bila sambil-sambil mengaji. Ha, mengapa bila-bila. Ha, sambil-sambil mengaji. Matan jawharah mana tu? Ha, dengan Allah kami mulai nazam ini sebab dengan dia, dengan Allah ni jadi kitab ini sebab dengan penolong. Ha, sebab dengan dia, dengan penolong Allah jadi kitab ini. Nah. Ha. Hai saudara, kami khabar akan kamu mengenan Allah fardu ain atas kamu. Atu wazir dia kita baca jadi sewazir dia mustafilun mustafilun mustafilun. Sepeda Nabi awaluddin ia makrifah, bukan solat, bukan siam, bukan zakah. Ha, tu dia. Ha, nah. Maknanya mula-mula agama sekali makrifah. Awaluddin ma'rifatullah. Ha, tu isyarat daripada hadis tu. Ha, nah, isyarat kepada kata awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu kena Allah. Tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula sekali dilatihkan jadi nabi seru pada apa? Pada bab mengenalkan Allah. Semasa dia di Mekah tu 13 tahun tu seru cara bab ketuhanannya. Ha, sebab tu boleh kita buat percaman kita cek dalam ayat-ayat manakala Allah Taala sebut dengan perkataan ya ayyuhan nas. Ha, ingat kata tu setengah daripada dalil kata ayat ini turun semasa Nabi kita ada di Mekah. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum. Ha, tu dia. Wahai manusia, sembahlah kamu akan Tuhan kamu, Tuhan sebelum daripada ke apa ni? Ha, yang menjadikan kamu, ha, dan juga menjadi orang dulu daripada kamu. Ha tu. Ha tu ayat tu. Ha, nah. Ha, kalau kita pergi berjumpa di dalam Quran, ha, dengan rupa ya ayyuhallazina amanu, hai hey, orang-orang yang beriman. Ha, tu sebagai percaman, sebagai tanda kata ayat ini turun semasa Nabi yang ada di Madinah. Sebab sudah beriman dah. Sambut tes masa Nabi kita hijrah pergi ke Madinah tu sambut dengan molek. Ta'ala al-badru alaina dah. Ha, tu dia. Ha, pujinya mereka itu. Ha, nak ayah kata awak-awak agama. Ha, nah. Ha, iaitu ha, mengenalkan Allah. Mentauhidkan Allah. Ha, itulah dia. Dan wajib bagi Allah 20. Ni seolah buat kesimpulan kita mengaji dalam Miftahul Murid dulu ni. Nah. Ha, dan yang wajib bagi Allah 20. Jangan kurang, jangan lalai, biar sungguh. Ha, itu dia. Ha, awak jadi sajuk itu. Wujud itu ardi ada Tuhan kita yang mustahil sudah nyata pada kita. Ha, nah. Kidam itu yang kedua sifatnya. Sedia Tuhan tiada mula maknanya. Ha, dia sudah ingat ini. Sedia, ha, sedia ke apa sedia? Tuhan tiada mula. Ha, maknanya makna sedia. Sudah. Ha, itulah dia dah. Baqa pula yang ketiga sifatnya, sifat Allah yang mustahil fana baginya. Ha, yang mustahil baginya. Ha, fana tu binasa bahasa kita. Fanaun, ha, fana. Nah. Yang keempat mukhalafah. Kalau boleh gak kita tulis amin kha alif. Ha, mukhalafatuhu. Mukhalafah adanya yang mustahil tiada banding. Barangkali ada banding, nah.
Barangkali kalau tiada banding ni wajib. Tuhan tak ada banding, wajib ke mustahil? Eh? Wajib dah itu kan? Ah Tuhan ni tak ada banding tu wajib. Kalau ada banding mustahil. Ha, tu kita kembali pada asal tu. Ha, kalau kita sini kita buat la'allahu sikit dah. La'allahu ada banding. Ha, nah. Ya mustahil ada banding lawannya lawan mukhalafah. Ah lawan mukhalafah nah. Yang kelima qiyamuhu binafsih. Yang keenam wahdaniyah bizatih. Sudah lalu enam sifat nazam itu nafsiyah yang nafsiyah yang dinamo awal itu. Ha, ini bagi-bagi tu baik. Tinggal lagi lima sifat bilangnya salbiyah yang dinamo ke kelimonyo. Ha, salbiyah ada lima, nafsiyah ada sedak, ada satu sifat wujud tu. Hayat pula itu hidup maknanya. Ah, makna tu tak ada titik tu. Kenapa ada nuktah tu? Sepenyo tu. Tak ada titik. Ya mustahil ia mati akhirnya. Ah, nah. Ilmu lagi satu sifat bilangnya. Ah, bila sifat yang, yang wajib bagi Allah. Kerana umum ta'aluk dia segalanya. Ha, umum ta'aluk. Ha, dia kena kita ta'aluk. Ha, cuba test sikit. Ha, ta'aluk. Baru ni kita tak ada nak cerita. Ni ta'aluk, nama ta'aluk. Tinggal banyak dah. Ha, kita sinilah. Ha, nah. Ha, jadi ta'aluk. Ha, ta'aluk bagi ira, bagi ilmu ni apa ndo? Muta'allak dia. Ta'aluk ilmu ni. Ha, kita ambil sepitah lalu dah. Ambil. Lepas tu kita. Ha, kalau boleh tanda, kita tanda dulu. Lepas kita. Ha, dan lain kali pula, kita hurai pula. Tak. Jadi setiap sifat ya sifat ma'ani ni ia ada nama ta'aluk, ada tempat ta'aluk dia. Ha, tujuh tu. Qudrah, iradah, sapa kalam nah. Ha, tu ada ta'aluk. Ha, qudrah dengan iradah tempat ta'aluk dia nya sama. Kijaan bagi iradah, bagi qudrah iradah ni. Apa benda? Iaitu benda mungkin. Ha, tempat ta'aluk dia. Benda mungkin, benda jaiz, hak sama tu tempat ta'aluk. Ha, tempat ta'aluk. Tetapi nama bagi ta'aluk kudrat lain, nama ta'aluk iradat lain. Nama ta'aluk kudrat ta'sir, ta hamzah sa patu ya ra, ta'sir tu nama ta'aluk dia. Nama ta'aluk bagi iradat takhsis. Ha, menentu. Adapun taksir memberi bekas. Ah ha, memberi bekas. Ah ha, tu nama dia. Tempat takluk benda mungkin. Ah ha, satu, dua dengan iradah. Yang ketiganya ilmu. Ah ha, ilmu. Ilmu tempat takluk dia nya iaitu kepada benda yang tiga. Mana? Benda wajib, benda yang mustahil, benda yang jaiz. Ah ha, tiga tu. Ha, wajib, mustahil, jaiz. Tetapi nama dia, nama ta'aluk ilmu ni, nama ta'aluk inkisaf. Tu nama dia. Nama inkisaf, nama ta'aluk. Ha, nah, ha, itulah dia. Kita ambil kenal nama gitu loh. Ambil kenal belajar nama itu. Apa ha, orang kita lain kali pula. Ha, nah, kama dia hayat. Ha, hayat ni tak ada. Tak ada ta'aluk, tak ada nama ta'aluk, tak ada dia. Hingganya orang panggil dia tu samaratus sifat ya. Faedah bagi sifat. Lagu mana faedah bagi sifat? Kerana ada hayat ni, adalah sifat-sifat makni hak lain. Itulah dia pada ta'akul. Kama dia kita mari samak basar. Samak basar kita hurai dah sikit baru ni. Samak dan basar. Tepat takluk dia, baru ni. Apa benda dah kejap dia? Benda? Benda ada. Bahasa Arab panggil? Maujud. Perkara benda ada, benda maujud tu. Tu orang panggil tempat takluk kejap dia. Kejap dia. Maka benda maujud ni nah, sama ada qadim ataupun baru. Sama ada qadim ataupun baru. Nama takluk bagi maujud apa bagi basar apa ni sama basar seperti nama takluk bagi ilmu iaitu inkisyaf. Nama inkisyaf juga siapa tu sifat inkisyaf tiga. Ilmu sama basar. Sama basar. Itulah dia. Tapi takluk dia kepada benda maujud. Yang terakhirnya iaitu sifat kalam. Tempat takluk bagi sifat kalam
iaitu tiga juga supaya dengan ilmu. Wajib, mustahil, jaiz. Nampak? Ha, wajib, mustahil, jaiz. Tapi nama dia tak sama. Nama apa dah? Dilalah. Ha, nama dilalah menunjuk. Ha, itulah dia. Ha, nama dilalah. Ha, itulah dia. Ambil nama kita. Ha, jadi maknanya di dalam kerja takluk ni ni, nenek sifat tu ia tak terlari daripada tiga. Mana? Wajib, mustahil, jaiz. Kudrat dengan iradat kena benar-benar jaiz. Takluk dia. Ilmu semua sekali tiga. Adapun sama basar dua ya. Wajib, apa wajib dengan haruf. Mustahil tidak. Wajib dengan haruf ya. Haruf ni, wajib ni ialah Allah Taala. Bersakut pak dengan Allah. Haruf ni kita baru. Mustahil tidak. Tu sama basar. Mari pula kalam tiga pula. Ingat eh? Nama takluk bagi tujuh tadi tu taksir, takusir, inkisaf, dilalah. Pak nama. Taksir kudrat, taksir irada, inkisaf sama apa ni, ilmu sama basar kalam, dilalah apa ni, ilmu sama basar, nah dilalah kalam satu. Itulah dia. Tu bilaca gitu. Habis. Ilmu lagi satu sifat bilangnya makna tahu segala bagai jenisnya. Segala bagai, baca bagai dah. Segala bagai jenisnya. Ya mustahil. Babal macam itu. Babal ia lawannya. Mustahil tu lah kita panggil babuk lah. Panggil babuk tu. Tak tahu pun sekarang panggil. Panggil itu juga. Kadang-kadang ada setengah baca babi. Babi lagu lain tak. Babi degi. Degi. Ni babal. Tapi kadang-kadang degi. Ya awak tak tahu pun juga dah tu kan. Awak tak reti. Gitu. Tu babi lagu tu. Sakit awak tak sakit. Tu babi tu. Degi. Babul macam gitu tak apa. Ya mustahil babul ia lawannya kerana umum ta'alluq dia segalanya. Nah. Kudrat itu satu lagi sifat dia. Dia tu Allah. Dan iradat jangan lupa kawan dia, iradat kawan dia. Kerana ia ta'alluq sama dua tu. Ia ta'alluq sama. Makna kudrat kuasa Tuhan dengan dia, makna iradat rata mungkin kehendak dia. Tu. Sama pula satu sifat kita kata arti mendengar tiada tuli tiada buta. Mudah tak? Sama pula satu sifat kita kata arti mendengar tiada tuli tiada buta. Pada waktu ya. Tengok je buat. Tu masing-masing buat lagu lah. Buat menyanyi tak? Pernah sambil-sambil kita ulik ke anak-anak tak itu kan? Ulik ke anak-anak. Basar itu satu sifat pula kita kata arti melihat segala alam dengan nyata. Lagi satu kalam pula namanya tiada huruf, tiada suara, maknanya bunyi sedap aja belakang tu. Dia tengok sepunggak arak-arak dia ada sajak dia belakang. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Bunyi sedap ya, sama di belakang dia tu. Ni tengok ni. Kalau syair orang panggil qafiyah dia, cara dia. Mana? Lalu pula nazam ini tujuh sifat yang dinamakan ma'ani telah tetap. Orang panggil ma'ani. Hayung itu lagi setengah sifatnya yang melazimkan ma'ani malzumnya. Ini orang panggil sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah. Jangan lupa, jangan lalai makna dia. Kalau tidak, jadi kamu sia-sia. Jangan duduk lupa makna dia tu. Kita mengaji lepas dah tu. Jangan duduk lupa pula. Tak sia-sia. Sia-sia pada cakapan. Ada apa kita duduk mengaji tak sia-sia. Nama silap pair tu. Pada cakap pair. Sifat ilmu si alimung lazim dia. Si alimu baca si. Capung Melayu. Si Zaid, si Zianung tu lah. Si Zianung tu. Apa si. Nama nak tahu nak baca gana tu. Sifat ilmu si alim lazim dia, si qadirun sifat kudrat malzum dia. Kata pula si murid min ab, si murid min iradah. Capuk erat sikit. Si same si basir dua sifat. Baca si same, jangan sama. Same si basir, si basir dua sifat. Lazim sama lazim basar sudah tetap, faham kamu baik-baik biar kuat.
Bilangan lagi satu sifat mutakallim yang melazim akan kalam yang daim. Yang daim ni yang berkekalan. Tidak sudah-sudahlah yang daim ni. Ini lagi tujuh sifat yang dinazam yang bernama maknawiyah sampai kalam. Dapat jumlah sifat ini empat bagai. Empat bagai je dah. Nafsiyah salbi, nafsiyatung salbiyatung ma'ani kita pun panggil. Lagi satu maknawiyah namanya telah tamam 20 di dalamnya. Ambil dua ni tak apa nak ingat pak dak nafsiyah salbiyah ma'ani maknawiyah. Ambil dua bait ni. Ini lagi tujuh sifat yang dinazam yang bernama maknawiyah sampai kalam. Dapat jumlah sifat ini empat bagai nafsiyatun salbiyatun ma'ani. Lagi satu maknawiyah namanya telah tamam 20 di dalamnya. Sedap dengar dah itu. Pada duk main lagu Rocky tu tak tahulah dak. Bambih ni lagi. Habis itu. Bahkan lagi pula dua adanya. Ada lagi weh. Yang pertama seistighna namanya. Sebelah sifat ada masuk dengan dia. Wujud kidam bakar itu kawan dia. Mukhalafah itu pula kamu bilang. Qiyamuhu binafsihi. Jangan kurang, jangan duduk kurang. We cukup. Samak sami' basir mutakallim. Basar kalam sifat Tuhan yang daim. Yang kedua, si iftikar dinamo orang. Si iftikar. Ya capur-capur dengan Melayu. Nah, Jawi. Faham kamu baik-baik, jangan hilang. Sembilan sifat itu tentu padanya. Hayat hayung wahdaniyat ketiganya. Satu lagi si alimun namanya. Yang kelima sifat ilmu madlunya. Itu madlunya. Orang panggil melazim bagi sifat alim. Kaunuhu aliman lah. Dia kena kira alimun ni kena kepada kaunuhu. Ingat baiklah. Nah, kebanyakan kita dia sebut alimun sami'un. Yakni kaunuhu alima. Sifat kaunuhu tu. Bukan diri sami'un. Bukan diri alimun tu tak. Alimu tu Tuhan yang tahu. Itu bukan. Sebab Mu'tazilah yang katanya Tuhan tu ta'alimun bizatihi. Mu'tazilah tahu dengan zat. Kuasa dengan zat tu Mu'tazilah. Dia kata tak ada sifat ma'ani. Ada berkita ahli sunnah. Tuhan kuasa dengan sifat iradah. Kuasa dengan sifat kudrat. Kehendak dengan sifat iradah. Tahu dengan sifat ilmu. Cukup. Itu bahas itu. Pulak kudrat dan qadirun itu lagi. Baik-baik faham kamu petang pagi. Kita duduk kecek pergi, apa ni pagi petang tak? Ya pusing nak we kena dengan baik dia ni. Petang pagi. Petang pagi. Ya iradah dan murid dua sifat. Faham kamu baik-baik sampai lekat. Dan yang masuk pada kata istighna harus Allah buat mungkin atau fahnu. Fahnu ni benaso. Yang kedua tiada hendakkan faedah pada hukum dan buatnya yang endah. Dan yang masuk pada katanya iftikak tiada membekas sikai inat dengan qahar. Qahar ni yang maha kekerah. Qahar yang maha kekerasan lagi pagi. Yang kedua baru alam dengan nyata. Yang mustahil qadim iyo amat dusto. Apa dia? Yang mustahil qadim ni amat dusto. Makna mana? Benda mustahil ni benda macam mana? Benda tak ada lagi pula ada. Dah itu kan? Benda tak ada lagi pula ada. Apabila kata benda tak ada boleh lagi pula ada, boleh kita nak panggil dak benda baru? Tak boleh. Nak panggil qadim boleh ke tak? Tak boleh. Nak panggil azali boleh ke tak? Tak boleh. Tak boleh kata mana-mana. Lepas tiba-tiba pergi kata qadim. Yang mustahil qadim ia. Amat dusta. Amat bohong. Dulu apa ni balah kira-kira. Orang-orang alih dulu je pasti wahib kira. Mari kira. Dia tak betul sikit. Ia menerih lalu dah. Ada orang yang mengatakan mustahil qadim. Mustahil qadim. Itulah tak boleh kita nak pegang mustahil qadim. Mustahil benda tak ada lagi pula dak. Sebab ia silap istihalatul mustahil tu. Istihalatul mustahil apa qadim? Kita katakan mana istihalatul mustahil.
buka apa nama ni, buka lemah. Kadang tak? Kadang tak itu ke? Buka lemah ni istihalatul mustahil. Ada pun mustahil tu, tu benda dak lagi, benda tak dak lagi pula dak. Ha, itulah dia. Ya mustahil qadim iyo amat dusta. Telah hasil sifat wajib 20 bagi Allah Azza wa Jal jalalah. Jalaluh macam itu. Azza wa Jal jalaluh. Tapi supaya dengan 20. Lawan dia 20 dengan nyata, dengan lazim, tiada payah, dengan cinta. Masuk pula pada kaya dua kata, dan iftikak dua lagi, jangan lagi. Nah. Jumlah jadi 48 tamam. Ha, ia bila 48 di sini dah. Ha, faham kamu baik-baik, jangan kamam. Ha, nak wik tatmimul baik itu. Nah. Jumlah itulah terkandung di kelima. Huwa la ilaha illallah mukarramah. Ha, mukarramah. Tiada Tuhan yang disembah maknanya melain Allah yang terjali dirinya. Kalimah Tuhan dan Tayyibah namanya, berapa banyak pula nama baginya. Nama kalimah la ilaha illallah ni banyak dah itu kan. Tayyibah pun panggil. Kalimah Tauhid pun panggil. Hata dia. Ha, banyak nama dia. Habis. Telah sempurnalah nazam kalimah Tauhid dan masuk pada menazam kalimah Rasul pula. Ha, tadi hak la ilaha illallah. Nah? Ha, tengok hak Rasul pula. Muhammad Rasulullah kalimah iman. Jadi namakan apa ni? Ulama lah, ulama tu. Jadi namakan ulama. Nama lagi baca ulman tak tak faham. Jadi namakan ulama orang-orang aman. Orang aman daripada salah lah. Aman yakni daripada kesilapan. Yang terkandung pada itu 16. Faham kamu baik-baik, jangan malah. Dia malah tak faham. Sebab tu setengah daripada benda yang kita nak dapat ilmu, iaitu kita nasyata, rajin. Rajin. Itu dia setengah daripadanya kita rajin. Sidik itu makna benar bagi Nabi. Ia mustahil dusta ia tiada sekali. Amanah pula satu lagi bagi Nabi. Ia mustahil khianat ia jauh sekali. Tabligh pula yang ketiga sifat dia. Arti menyapai akan hukum Tuhan dia. Ya ke apa? Ha, kita mengaji dalam Miftah Miftahul Murid tak ada ni. Ha, di sini yang sebut dah. Ha. Yang keempat, sifat dia fatonah. Arti ceridik, lagi bijak. Laksanah. Baca laksanah. Laksano tu lah. Cuma buha tu orang panggil nak jadi sajak. Ha, sajak ni. Kofiyah dia, kofiyah. Ha, sebut kata kofiyah sajak tu hujung, hujung kalih. Hujung cakap peh. Masuk lagi rukun iman 40. Iman kita akan Rasul dan Anbiya. Yang kedua iman apa ni? Yang kedua iman akan malaikat. Wajib kita lawan ingkar malaikat. Lawan ingkar ni yang ni lawan yang mengingkarkan malaikat. Kita dah buat itu. Wajib kita lawankan yang mengingkarkan malaikat. Mana-mana orang dok ingkarkan di atas malaikat, wajib kita lawan. Ha, wajib kita lawan. Ha, itulah dia. Nah. Mana-mana duk kata malaikat tak ada dan sebagainya, kita lawan. Yang ketiga, iman akan kitab Allah. Ni rukun iman ni. Baik-baik kamu jaga, jangan salah. Yang keempat, iman akan hari kiamat. Lawan ingkar dengan sungguh, boleh selamat. Kita lawan, orang ingkar tu boleh selamat. Telah hafsir kelimah itu kanungnya 16 dengan lazim masuknya. Wajib pula kita tahu bangsa Nabi. Ha? Kita kena tahu bangsa keturunan Nabi ni. Tak tahu ni berdosa lah. Wajib pula kita tahu bangsanya. Nah, bangsa Nabi, si Abdullah nama bapak yang Sofi. Sofi yang bersih bahasa kita. Nama bapak yang Sofi yang bersih. Si Abdullah itu anak si Muttalib. Ya sahab Abdul Muttalib lah. Tapi ingat bila kata kita letak nama, tak Muttalib ya. Abdullah anak Muttalib. Dia pula anak Hashim. Sebenarnya Hashim bangsa Habib. Bangsa Habib. Abdullah bin Hashim. Hashim itu anak Sayyid Abdul Manaf. Anak Abdul Manaf. Tak? Bangsa Quraisy. Semua itu sudah tetap, kata dia. Tahu pula nama ibunya Aminah. Ibu Nabi kita Aminah. Lepas tu ia kata Abdul Wahab. Barangkali Wahab. Ya bapa Aminah ni
Nah, Pak Tok Ki, Nabi kita sebelah ibu dia ni nama Wahab, bukan Abdul Wahab. Kita buatlah la'allahu Wahab, atau kita buat bahasa Melayu barangkali yang betulnya Wahab. Wahab asalnya Wahab. Ya kalau Abdul Wahab je lain. Nah. Abdul Wahab tu kita dok panggil Pak Wahab. Tak? Panggil Pak Wahab. Anak Wahab nama bapak si Aminah. Nama bapak si Aminah. Tak ada ayat lagi keturunan ni. Kita wajib ingat ni. Ya pergi saruk dengan anu. Nah, ya kena berapa pupu anak? Rasa kita tak silap anak 3 pupu ke anak 4 pupu. Aminah dengan Abdullah ni, Abdullah anak 3 pupu Aminah. Wallah alam mati nanti semula. Tak ada cik dah. Tu. Anak 3 pupu, pupu ayah dia ya. Telah dia. Ha, baik. Kalau kita tengok ibu susu Nabi pula kita. Nah, ibu susu Nabi kita yang bernama Halimatus Sa'diyah yang utama tu. Halimah menyusu Nabi tu umur apa tahun dah menyusu Nabi? Masa umur apa tahun dah? Apa bulan? Alah. Masa ke 8 bulan dah. Lebih kurang. Nah Halimah. Saudara susunya bernama Somrah punya. Nama Somarah, Somarah. Lagi kecil sama-sama di atas ribu. Apa kak tu? Main di atas ribu Halimah tu. Umur Nabi 63 tahun. Jadi Rasul 23 tahun. Masa Nabi kita jadi Rasul tu 23. Kerana dilatih ke Nabi kita jadi Nabi umur berapa? Umur 40. Nabi kita wafat 63. Tu umur yang golik. Umur yang golik. Umur kita lebih daripada 63 tu. Tu orang panggil Tuhan bagi. Lebih dah tu. Bagi lebih dah. Kalau ayat apa panggil ayat kedai ayat pecah kat ya lebih nanti tengok nak ambil bila dah itu ke. Tu dia ya. Ayat pecah ya pecah dah. Ayat pecah dah. Pas nanti tengoklah ni kau nak taruh sikit lagi. Nampak molek ni apa molek ya kau gemuk ni hak ni. Taruh kan awak amak kuat ni taruh dulu. Kadang-kadang hak ni taruh lagi ni kau guru. Awak amak kau guru. Ambil selalu dah juga. Itulah dia. Tu umur golik 63 lah. Kata dia nya masa dia menyapa jadi rasul 23 tahun. Jadi pesuruh di Madinah 10 tahun, di Madinah 10. Dalam Mekah 13 pula tahun. 13 jadi 23. Madinah itu tempat wafat Nabi kita. Kubur Nabi dalam masjid tempat nyata. Tu dia. Wajib pula kita tahu anak Nabi 3 orang yang tersebut laki-laki. Laki-laki ada 3 orang anak Nabi. 4 orang perempuan adanya. Orang puan ada 4. Jangan kamu lupa akan bilangnya. Jangan lupa bilangnya. Mula diperanak Sayyid Qasim. Nama Sayyid Qasim. Qasim Abdullah kita dah sebut dah. Pulak mengeringi Siti Zainab adik Qasim. Tu orang panggil adik kepada abelung dia. Mana Qasim tu? Zainab. Dapat pula akan Siti Ruqayyah. Baca Ruqayyah. Bukan Rokiyah. Ruqayyah. Baca betul ke sirat tasghir. Kadang-kadang kita panggil Ragayah. Ragayah nak Ruqayyah. Bawah dia, bawah Ruqayyah pula ni. Bawah dia Fatimah Az-Zahriyah. Fatimah adik Ragayah ni. Ummul Kulsum pula satu anaknya Ummul Kulsum. Jadi ulama duk cari tak jumpa nama Ummul Kulsum, nama penuh. Anaknya adik Fatimah dengan nyata fasahnya. Adik Fatimah umur kesel ni digelar Tayyib lagi Zohir seorang pula. Gelar Tayyib nama apa? Nama Tayyib ni gelar Tayyib. Nama dia si Abdullah dengan nyata Abdullah wih gelar Tayyib. Kata setengah ulama dak hak lain-lain. Jadi makna dalam kalangan anak Nabi ada khilaf juga dari kalangan ulama. Semua itu anak Siti Khadijah semua tu. Si Ibrahim anak Siti Mariah. Anak Siti Mariah. Siapa dia Mariah ni? Kenal kena dengan Nabi. Hamba dak itu kan. Bukan isteri ni. Mariah Qibtiyah. Adik-beradik Nabi tak ingat. Sudahlah. Nak ingat ni. Anak Nabi ada 7 orang. Kamu dia hak dapat Khadijah sebagai isteri yang mula-mula sekali.
Iaitu enam orang. Enam orang. Apa ni Ibrahim, apa ni Qasim, Abdullah. Lepas tu, apa tiga orang tu anak dia berlaku. Ibrahim seorang ya. Anak Mariah Kibtiyah, anak dengan hamba. Nabi kita guna hak tu Mariah Kibtiyah, hak raja hadiah ke dia tu. Anak bongsu ni. Anak bongsu Nabi kita. Itulah dia. Dan isteri Nabi kita hari wafat. Ha, tengok isteri Nabi pula. Ha, tu dalam hak-hak apa nama sat ni? Hak-hak kata apa ni kita istihar sat ni tu ada dalam tu. Nah, anak Nabi gapo tu. Nah. Ya katanya dan isteri Nabi kita hari wafat 9 orang wajib bilang sampai dapat. Wajib kita kena bilang. Kena ingat ni isteri Nabi ni. Semasa dia wafat tinggal 9 orang. 9 orang. Mananya? Aisyah dan Hafsah dan Saudah. Aisyah sebagai hak muda sekali. Umur berapa Nabi kita berkahwin dengan Aisyah? 9 lah. 9 ke berapa weh? Weh nyata 6 ke 9? 6 tahun. Jadi ambil Aisyah duk main. Duk main macam budak-budak duk main. Main tah pasir tu. Tu kecilnya. Lepas tu, menikah, berkahwin masa 9 tahun. Apa ni masa 6 tahun? Mana kalau umur Aisyah 9 tahun, baru bina rumah tangga dua tu. Duduk sekali, hingga siapa Nabi wafat, Aisyah baru umur 18 tahun. Berapa tahun duduk? 19, ada tak? 19 tahun. Tu Aisyah. Aisyah, Nabi gelar kata Humairah. Gelar dia. Uta merah. Dia uta merah, orang Arab tak ada arah dah. Agam ha lah. Nabi gelar Humairah dia. Itulah Aisyah. Bulan apa ya ya berkahwin? Bulan apa berkahwin? Aisyah dengan Nabi kita. Tak tahu ke? Kalau bulan? Bulan Syawal. Dah tahu dah, tak tahu dah. Kalau hak kita ke itu sangat dah itu guys. Hari tarikh. Hari ni tarikh kita berkahwin dah hari ni ni. Buatlah majlis berkahwin dah itu guys. Nabi ni Aisyah menikah kahwin pada hari pada bulan Syawal. Tak ada masalah lepas pada puasa. Kalau orang lihat sana dulu-dulu dia tak berani menikah, tak berani berkahwin bulan Syawal. Dia kata kapik dua khutbah. Sini tak ada dah. Sana ada isu lagu tu dulu lah, ni tak ada dah. Kapik dua khutbah mana? Khutbah raya puasa, khutbah hari raya haji. Dia tak sih kapik dua khutbah. Kok mana tahu apa kali takut kepek nak dia waktu break ni. Kok mana tu ha? Buat kali ni lah perbelanjaannya habis banyak dah bulan Ramadan tu ke. Duk jamu orang makan, duk buat beli makan pas raya tu ke hanyok mana beli. Baju kawan nak tak? Tak ada duit lah nak pergi masuk buat belanjanya. Lepas-lepas ni lah, lepas-lepas raya haji ni. Buah kata, kapik dua ketubuh. Kau takut lalu dah. Kalau hak syarat royak tak takut dah tu kan. Tapi orang tua kita pandai. Nah, you nak larang terus-terus itu tak leh. Budak ni ya buat. Contohnya tak kita main lapu becek dak. Orang tua dulu ya larang sangat. Kalau budak-budak dia tak ada elektrik gini, main lapu becek takut habis ubat dia tu. Budak kalau royak kata jangan main adik. Habis ubat tu, ya suluh. Sengaja lalu dak. Dah itu kan, tu budak. Ya suluh lu dah. Lepas tu orang tua tanya nak. Adik jangan main. Bubuh pala. Orang sana panggil. Takut lalu. Jangan main lapu becek bersih hari ni. Bubuh pala. Ya takut bubuh pala. Tak main. Tu orang tua. Botak pala. Botak pala. Sini panggil botak dah. Sana panggil bubuh. Sama lah. Botak pala. Jangan main hawai. Botak pala. Duduk tah batal dah. Jangan duduk. Jadi bisu. Panah je kata. Sebab budak jadi dengar. Berah jangan main bala tangih. Dia kata dia. Padahal tak ada apa tapi ni orang tua. Dia nak royak kata tak baik. Dia tak reti lagi. Tak takut tu. Ajar ni dulu. Botok kepala tak botok. Kok kita kena sengerti takut ke itu. Takut ke itunya. Itulah dia. Gerak kuku waktu malam. Masa tu je lapu tak ada. Gerak teh tangih berdarah merah. Itulah dia dah. Baik, satu ajaran orang tua kita tu memanglah baik. Tapi kalau bercerangah dengan agama kita kena hurai balik. Tengok. Ya katanya dan isteri Nabi kita hari wafat 9 orang wajib bilang sampai dapat. Aisyah dan Hafsah dan Saudah, Sofiyah, macam dah. Sofiyah, Maimunah dan Ramlah.
Hindun wazai nabung pula juwairiyah. Baca betul ke Arab. Hindun wazai nabung pula juwairiyah. Semua itu ibu mukmini dengan jumlah 9 orang tu. Aisyah, Hafsah, Saudah, Sufayyah, Safiyah, Maimunah, Ramlah, Hindun, Zainab. Juwairiyah 9 orang. Semasa Nabi wafat tinggal 9 orang ni. Ummul mukmini. Ada pun 2 orang lagi untuk mencukup sebelah. Yang mati belum daripada Nabi kita. Mana weh tu? Tak payah tu. Siti Zainab. Zainab ada nama 2. Zainab belum daripada Nabi mati tak? Wafat. Zainab hak selepas Nabi wafat tu ada lagi hak tu. Jadi selepas dari mati Zainab, dia ambil Zainab seorang pula. Itulah dia. Siti Zainab dan Khadijah pula lagi. Tu. Maknanya Zainab dan Khadijah ni hak boleh dapat anak ya mati sebelum daripada Nabi kita. Lepas daripada mati Khadijah tu baru Nabi kita berkahwin banyak tu. Dia bukan sekadar ni saja dak katanya apa 30 orang isteri Nabi kita. Tapi hak tak kekal. Ya ambil ya tinggal balik. Ya tolak. Ya ambil ya tolak. Tu katanya. Jadi hak lekatnya lepas daripada Nabi wafat 9 orang. Isteri Nabi semua sebelah. Hak wafat belum, hak mati belum Nabi kita. Siti 2, Siti Zainab dengan Siti Khadijah. Lepas tu hak kekal lagi lepas Nabi kita wafat tinggal 9. Itulah dia. Kedua itu wafat dulu pada Nabi. Dia sebut sini. Wafat dulu pada Nabi. Dan Khadijah mula-mula kahwinnya sebelum wafat tiada kahwin lainnya. Belum wafat Khadijah ni, Nabi tak kahwin lagi. Lepas daripada wafat Khadijah ni, Khadijah mati, baru Nabi berkahwin. Panggil apa? Khadijah dengan Nabi kita senggai tu tak? 25 tak itu ke? 25 ke 15, Nabi kita 25, Khadijah 40, 15 tahun. 15 tahun dah. Dia orang janda. Tapi kayu dia. Boleh dengan Nabi tu. Ya belum daripada tu ya duk berhati dah dengan Nabi kita ni. Ya suruh menego begapo lah apa napa kalau kue baik tu. Itulah. Ya apa ni jadi akhir-akhir jadi suami dia. Tu ya bantu dia untuk agama. Khadijah ni. Itulah dia. Habis. Jumlah jadi sebelah orang adanya yang muwafakat si ulama padanya. Telah tamam nazam ini dengan berkat Nabi kita yang dibenarkan mukjizat. Aku nama nazam ini mukaddimah bagi orang yang baru belajar ilmu Allah. Mukaddimah ni pendahuluan. Pendahuluan dah. Itu mukaddimah. Kami harap akan Allah Tuhan Asa. Mana salah faham kami apa dosa lah. Ya Rabbana beri kami akan rahmat dari dunia sampai kami ke akhirat. Ya Rabbana kamu mati akan kami dengan iman jangan tidak jangan rugi. Ya Rabbana kami harap sahabat kami mati pula dalam iman jangan sunyi. Amin. Kita ucap amin lah jawab doa tu. Telah tamam nazam bagi Haji Ahmad bin Al-Haj Abdul Rauf bin Abdul Rahman ahli Melaka. Ghafarallahu lahu wa li walidihi. Nak baca wali walidaihi pun tak apa. Wali jami'il muslimin. Amin. Habis situ. Kemudian dia kata hadihi nasihatul ustadiyah, artinya nasihat guru. Syair di bawah ni sebagai nasihat. Kita pun habis. Tak ada dah, tak ada sakut pak dengan ilmu usul dah. Nak nasihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadim kita puji sebab dia boleh beri taufik kami. Hei saudara, ini satu nasihat fakir, faham kamu baik-baik ambil fikir. Kita ini akan mati sudahnya. Tiada tahu bila datang ajalnya. Tu bahaya dah. Kita tak tahu. Ambil bekal kamu pergi negeri orang. Kamu tidak, kamu hina pada orang. Kalau sungguh kamu yakin akan mati, jangan kamu lalai pada nafsu hati. Benar tidak bila ada bekal kamu, puas hati tiada lagi sesa kamu. Dan kita bekal di hari ini, akhirat esok tak sesa. Sebaik-baik bekal, iaitu at-taqwa, takut kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairazzadi taqwa. Sebeda Nabi haru-haru pada kubur, masuk gatai pada mulut sampai dubur tu haru-haru seksa tu.
Rantai itu merah pula dengan api, hangus perut, hangus otak, hangus hati. Ha tengok, masuk, nah masuk kau mulut baik kau dubur kata. Khabaran kami akan kamu punya fikir, kamu kata kamu mati tapi menakir. Ha, apa menakir? Menakir kau duk bahong saja dak itu kan. Kata saja eh. Mungkir. Ha mungkir pun boleh baca. Ha kalau nak ya meh-meh tu juga mungkir bahasa apa ni bahasa Arab. Mungkir ni menyalahi dak? Ha menyalahi. Baca kat tu tak apa. Kamu kata kamu mati tapi mungkir. Ha nah. Pahit mati itu bukan macam ha baca kena tu. Cadam. Kenapa dia cadam ni? Jadam ha. Benda pahit-pahit lah tak? Ah, ya. Nah. Ah, satu benda dah, satu benda. Ah, cadam. Ah, bukan pula macam api boleh padam. Itu dia. Lagi pula haru-haru di akhirat, tiada dapat kami khabar dengan lorak. Jangan baca lurah. Dengan lorak, dengan gaduh-gaduh. Gaduh-gondoh. Nak royak dengan lorak-gondoh, gaduh-gaduh tak boleh. Tinggal lagi kita ini buat taat. Dengan belajar, dengan tuntut, dengan ingat. Khabaran kami, akal kita ini sudah. Kita makan hak seraja dengan mudah. Fikir-fikir baik-baik ada patut. Tiada taat akan suruh, tiada ikut. Allah Allah, hei saudara apabila sampai nyawa batang leher, tahulah. Ha, nah, tahu, tahu itulah. Ha, tahu. Ha, kalau gitu kita baca apabila sini. Allah Allah, hei saudara apabila sampai nyawa batang leher, tahulah. Ha, jadi apabila, jadi untuk supa belakang ni. Tahu tu lah, mengetahui tu. Allah Allah, hei saudara masa itu, baru tahu akan diri, baru tentu. Tempat mana bagi kita nak apa ni, nampak pandai, nampak pandang, syurga atau neraka ia kalau malang. Haru-haru pada mahsyar pula lagi, tiada dapat hendak bilang dengan dengan bagi dah. Barang siapa ingkar akan hadis ini, ni hadis ni. Tapi awak pergi dengan makna, ingat-ingat artis lalu dah. Jadi kafir sama Cina dan Nasrani. Ha, gomoh apa Cina-Cina dah itu ke. Ha, tak kira sengerti, dia ikar kok, tak kira Cina tak Cina kok. Kalau kita ambil fikir dengan benar, apa payah semaya itu dah belajar. Payah apa kita nak semaya, kita nak belajar. Tak payah ni. Muka kita boleh cantik, boleh suci, tiada payah dengan basuh, dengan mandi. Mana kalau kita hidup dalam belajar ni, muka kita meseri, orang panggil. Semaya pun meseri ni. Tak ada kena ada basuh pun dah. Jadi ada satu ketika, satu rumungnya daripada Bangkok. Ah ha, daripada Bangkok turun bagi ziarah di pondok babak Espanyol lah, pondok pak saya belajar ni. Pada masa tu kebetulan musim kemarau, air itu kering. Air hang buat mani tu seluk saja air keruh, merah. Dia surut dia air kolam ya, kalau pernah pergi duk pergi pondok semaya ada kolam macam tu. Seluk lagi pula ada anak budu, anak budu. Anak budu dak? Ha? Surut dengan motor, panggil apa sini? Besan. Ha lah anak budu besan air dia. Panggil apa? Motor air dah. Surut naik ni, surut siapa naik anak budu. Saya pun dah ambil air buah nak wuduk tu boleh mulut masuk anak budu lain mulut. Ha ni boleh rasa, boleh rasa. Orang panggil kehidupan orang duk pondok lagu tu. Ha ambil mari nak budu. Kebetulan ya turun mari betul hari tu buah haram ya buat-buat suruhlah. Turun mari tengok air terkejut. Tengok muka-muka pelajar kata, "Eh pelak," kata heran. Muka ni berseri tengok. Ha tengok Allah Taala bagi. Ya bukan orang Islam, orang kafir. Muka ni berseri, cuci, bersih. Mandi air seluk sengerti. Ah, masa aku marah begini, kadang masa aku marah kok. Ha, kena saya rata lah telaga nak cakap nak mandi. Ha, tu. Ha, kehidupan orang pondok lagu tu lah. Ha, susah dia rasa orang panggil. Nak ya kata tengok ni. Orang yang hidup dengan ibadat dengan Allah Ta'ala yang beriman ni, muka dia beza dah dengan orang lain. Ha, tengok dia kata sini. Ha. Lagi pula jadi senang badan kita, Allah Allah, bodoh kita sangat nyata. Muka orang tiada semaya, tiada cahaya. Pandang kamu kalau tiada percahaya. Ha, tengoklah. Sepeda Nabi siksa orang tiada semaya, 15 lebih lagi tiada kurang. Orang datang daripada hadis, orang meringai-ringai semaya, mutahawinan. Buat mudah-mudah dengan semaya, dibala 15 siksa. Ha, 15 kali orang panggil. Ha, maknanya satu, pendek rezeki, pendek umur, tinggal Islam. Ha, tiga situ. Pendek rezeki, nah.
Pandai umur, ha, masa nak mati esok tu takut-takut kat tangga imej wala iyadillah nah. Ha, tinggal Islam pada dahi dia. Ha, makna tinggal jadi ditanda kata dia nu toleh. Ha, ni dah di dahi kita ada tanda sini. Lebih lagi apa nama ni? Lalu gelap macam malam. Tu tinggal tanda orang soleh di sini. Ha, bukan nak mati tinggal Islam dak, tinggal orang soleh sini tanda dia. Ada berapa tanda di dahi kita? 5 tu hai tanda sini. Nah. Jodoh siap-siap dah ada sini. Jodoh kita. Nak boleh dengan siapa dia? Ha nah. Rezeki kita hanya mana? Kita boleh nak makan. Setara mana? Umur kita. Ha nah. Tanah kubur kita. Ha nah, tu pasal lagi. Ha. Mati dak? Ha, sebut dah mati ni, sebut lagi mati. Ha semula, semula. Tanda, tanda soleh toleh. Semula dah. Jodoh kita, rezeki kita, mati kita, tanah kubur kita duduk di mana, soleh toleh di dahi kita ni, soleh toleh ni. Ha Islam. Ha ya buai. Kau kata tak semaya, Tuhan buai ni. Tinggal apa ni, tinggal tinggal Islam pada dahinya, lalu gelap macam malam. Tinggal di sini, Islam tinggal daripada dahi dia. Tak ada cahaya. Ha tu toleh lah. Ha toleh. Yang kelima pula, hapus pula nama Islam dalam daftar. Ha, tak ada nama ni. Tiada terima doa kamu sebab engkar. Ha, mana kalau kita terima, tu tak terima doa. Ha, kita berdoa, tu tak terima doa. Kuduri kamu pula lagi tiada kabul. Ha, kabul tak terima. Kita buat jamu makan pun kalau kita tak semaya, tu tak terima. Ha, nah. Jika 10 potong kerbau tiada makbul. Apa potong kerbau? Yo hijau es mulai kubah tak? Ha, mulai kubah, tu tak terima juga. Walaupun tolong kali pun. Ha, ngatak semaya sekarang ni. Ayo ha, kecek pendek-pendek apa tepat dalam hadis dia adalah kita biasa betul jumpa dah hadis, tumpu pada hadis itulah. Nah, ha ya 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 ambil makna di sini. Ha, itulah dia. Enam seksa ini datang dalam dunia, kalau tidak di akhirat lebih nyata. Tiga lagi waktu mati datangnya. Yang pertama sangat hina padanya. Ha, mati keadaan hina. Orang okay, tak semaya. Yang kedua mati kamu dengan lapar, keadaan lapar. Dahga sekiranya kata, sekira kalau masa tu nak mati tu, sekira kalau ambil semua air laut, mari tu ada dalam tekak dia, dalam leher dia. Tak hilal lagi dahga. Rasa aku panggil. Dahga telajak. Yang ketiga, waktu dahga sangat, sangat mungkar. Sangat susah payah lah maknanya. Sangat. Nah, dahga. Dahga itu kadar dia Allah Allah. Tiada puas, tiada puas minum air 1000 kolah. Nah. Ini ibarat daripada anu lah. Ambil semua air mari. Nak suap pun tak jadi. Tak berasa. Mana rasa tak puas. Apabila masuk kubur tiga lagi. Ha, dalam kubur kena seksa pula tiga. Hepek kubur. Ha, satu. Gelap kubur. Dua. Pukul lagi. Kena pukul pula dah. Pukul siapa tak ke mana weh. Patah tulang. Remuk. Ha, remuk tulang. Pecah dagu. Ha, itulah dia. Ha. Kau baca kena remuk. Baca kena tu. Remok. Baca kena remok. Remok dah. Jadi hecuh lebih dah. Ha tu remok. Sana panggil kat remok tu. Ha nah. Ha remok tulang. Pecah dagu. Ha pecah dagu nah. Masuk tanah korek pula dengan kuku. Ha siapa dia juru pukul? Malaikat. Ha apa dia? Bukan malaikat. Bukan aku malaikat. Ha. Siapa dia juru pukul? Ha biasa dengar hadis ni ha. Sujak apa dah? Suja'ul aqra' ula yang kepala botak. Ha tu nanti pukul tu. Ula yang kepala botak, botak apa kepala dia? Bisa dia siapa dia kepala dia tu botak. Ha tu bukan main tu. Ha ya nanti bawa tukar hati orang tak semayeh. Hati turun gi puluh-puluh hasta, ya cokeh colek pula dengan kuku dia naik. Ha tu bukan malaikat. Ha tu datang daripada dia panggil Suja'ul aqra'. Ha sujud akram. Ha lagi 3 hari kiamat datangnya ada 3 lagi. Diwakil Allah malaikat mengazabnya. Ha satu rantai pada tangan malaikat, ujung rantai batang leher kena ikat. Ha, ikat di batang leher. Seksalah. Ujung satu lagi pula masuk mulut sampai pula pada dubur keluar perut. Ha Allah kata kalau perut keluar perut ya berela. Sudah itu sirik pula malaikat dengan susung betang dengan angkat. Yang kedua tiada menilai oleh Allah, yang ketiga azab pedih rasalah. Telah tamam 15 bilangnya,
fikir kamu baik-baik maksudnya. Nah, rahmat Allah salam atas Nabi, ulak harap syafaat dia bagi kami. Hatu kita minta syafaat Nabi kita tu pula, minta dia boleh tolong kita. Nah. Hai, ada sikit lah. Ikhwan, ha, saudara-saudara, ambil olehmu dan amal olehmu akan nasihat ini serta fikir olehmu sungguh-sungguh. Ha, kerana apa? Kerana kelebihan fikir itu amat banyak. Weh. Ha, kelebihan fikir ni amat banyak. Setengah daripada sepeda Nabi, setengah daripadanya sepeda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula fikir satu saat itu terlebih baik daripada ibadat 70 tahun. Masya Allah, tengok. Kita fikir, mikir, nengung fikir hak kejadian Allah Ta'ala, fikir bak ugamu lebih baik daripada 70 tahun nah ibadat. Dan satu riwayat terlebih baik daripada 70 ribu tahun ibadat. Ha, ni sangat lagi. Ha, tapi lebih macam ni, payah nampak. Sebab kita tak nampak, tak macam gaji tak itu kan. Ha, gaji bulan lain tak apa, nampak lalu dah. Buat hari ni, nanti gaji ni, ujung-ujung bulan, akhir-akhir bulan. Ha, nah, kita kena sulah mata hati ni. Dan sepeda Nabi sallallahu alaihi wasallam berfikir itu pelita bagi hati. Ha, fikir sebagai pelita bagi hati. Kemudian, dan ini suatu nazam fikir bahasa Melayu. Nazam untuk fikir. Ha, boleh juga ni. Sembilan itu sembilan baik. Sembilan baik lah. Sembilan baris kita panggil. Ibu kita bila baris. Sembilan baris. Yang munasabah dengan hadis itu, hadis Nabi tadi, fikir itu pelita bagi hati. Hak pia ni. Ha, nah, hak pia si ni, nazam ni ni. Iaitu bagi setengah daripada ulama terang ganu. Ha, tengok ni anak cucu dia. Ha, kena kepada pia ni si ni ni. Kena kepada Tok Ki Paluh. Nama apa dah? Nama apa dia? Eh? Abdul Rahman deh. Ha, ni hak Tok Ki Paluh ni. Nah. Apa tu ha? Ingat-ingat ke dia tik, baca-baca dulu hadiah dia tik. Ha, tengok boleh kita. Dulu-dulu dia kata gasin dia buat ulik enok ni. Ha, nah. Daripada ulama terang ganung. Ha, nah. Kha apa ni? Jazaan khairan kata dia. Wa ujriyalahu ajran amin. Ha, tengok. Ha, nah. Fikir itu pelita bagi hati. Yang mendapat kita fikir, yang mendapat kita ingat akan mati. Ha, guna dengar tak? Guna dengar tak ke ha, ni? Ha, nah. Fikir itulah pelita bagi hati. Yang mendapat kita fikir akan, yang mendapat kita ingat akan mati. Ingat-ingat serta fikir sehari-hari. Di dalam kubur kita duduk seorang diri. Ha, tu kalau kita nak wazir boleh tu. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Ha, kalau kita ambil wazih Al-Quran, qala Muhammadu huwa ibn maliki ahmadu rabbillaha khaira maliki. Fikir itulah pelita bagi hati. Yang mendapat kita ingat akan mati. Ingat-ingat serta fikir sehari-hari. Dalam kubur kita duduk seorang diri. Ha, tu boleh kita buat PCM ngulik. Ha, nah. Jika hidup kita dapat harta jannah itu ha jenuh dah. Ha, kita hidup kita dapat jenuh dak macam jenuh. Ha, nah, jika hidup kita dapat harta jenuh, ha, boleh lah. Ha, itu akhir tinggal masuk di dalam tanah. Ha, kalau kita nak jadi sajak gak kena jannah lah. Ha, tapi tak payah kena jenuh. Ha, tanah jenuh banyak dak lah. Jenuh banyak parah. Ha, ya supa sana panggil jenuh. Ha, leh. Sini jenuh gitu. Ha, leh. Ha, kadang-kadang dia bos lagi. Jenuh jenah. Ha, tu banyak benar dia taukik lagi dah. Ha, jenuh jenah lurah sana. Ha, ghalib ikut akan nafsu dengan hawa dari masa tubuh muda sampai tua. Ha, duk ikut nafsu, duk ghalib. Ha, ghalib ikut baca ghalib lah. Wi jadi bahasa Melayu kita. Ghalib ikut akan nafsu dengan hawa dari masa tubuh muda sampai tua. Dari petang nanti pula akan pagi, lama-lama hingga sampai ha kita tu nampak tinggal ya kena tanggal. Ha, tu dia. Ha, tu tanggal. Ha, tu tu kalau tak ada ya tu, ha, kalau tak tahu gak baca tinggal tunggal tanggal boleh berlaku. Ha, bab tu kita jauh ni pun kita kena selidik ki molek cara baca huruf. Ha, nah. Ha, tu supaya kan, supaya tu. Iso. Iso
Ha, wa ketua iso dak? Wa ketua apa ni nama iso. Kadang-kadang nak sama tu. Ha, ada nak sebahak ah. Ha, nah. Ada satu cerita, ya sebahak. Ha, ya cerita sikit nak ngelah cerita gini ni. Jadi orang tua dah, pak cik yang mak cik dia dalam rumah tu. Ha, gigi tanggah habis tak ada apa sekara dah mulut dia. Hidup dalam rumah tu ya waktu bolak waktu iso. Ha, buat sudah waktu mengarik nak masuk isya tu bolak tok apa ni hak laki ni pokok cik dia nak makan nasi dia tu apa nasi kebetulan gak malam tu orang nak masuk curi rumah dia orang nak masuk curi nama iso. Ha, duduk di luar duk mengelih tu nanti tengok nak masuk masa mana kebetulan balik apa ni pokok cik dia nama nak apa nama ni pokok cik dia saat ni tu nak makan nasi. Tiba-tiba balik mak cik di pak cik di atas ha. Mak cik mom. Isa masuk lagi ni. Dia tanya waktu Isa. Orang nak curi di luar ni kata, Isa masuk lagi ni. Jawab mak cik kata, masuk dah. Orang cik kata, ha, ya tahu kata aku nak masuk curi. Ha, ya sebahak, ya sebahak. Ha, ya sebahak tu. Ha, suka kata sebahak bang. Ha, duk kata kamat dia tahu lah. Padahal dah anda berkacak waktu Isa. Kebetulan tu, hidup kikir buah betah, kikir tak ada. Kikir kena digusi tu lari lah. Wabta tu. Dia kata, ha, yak lari. Dia kata, lari wabta. Demo ni, kejuk dah tu. Ha, sudah dia tahu aku nak lari, kata. Tu lari. Yak lari. Ha, tu dia, subhak. Dia lari bercuking. Tiba-tiba, akhir suruh pergi pelagang pahal pini. Pauk pelagang pini, luruh pini atas kepala. Allah, Datuk ni pegang pulak dah aku. Tu lah dia. Ha, tak ada lah. Lari, ha, tu nak subhak nama, dia panggil. Ha, tu. Kita jauh, mulai kita baca. Isa ni, tangga gigi dah. Ha, tangga gigi. Rumah besar kampung luah ada iyo itu akhir juga akan dia ada akhir kita ada rumah besar ada apa nah akhirlah tu. Hai segala anakku sekalian sungguh-sungguh jangan tinggalkan sembahyang dimakian lagi zakat dan puasa itu buatlah olehmu senantiasa dengan susah yang sedikit kamu dapat kita susah sikit kita dapat akan senang lama kamu di akhirat amin kita minta benar dah ha ni molek ni saya dulu dah ingat dua bit atas ni ya fikir itu pelita bagi hati ingat tu ya ha bagi jumpa dalam kita ni alhamdulillah ha nah ada hak tok kipaluh kita tu ha apa buatlah ni ha cari lagu gapo jadi sedap dah. Habis kita ni alhamdulillah nak syukur Tuhan lah boleh kita khatam pada hari ni. Ha, jadi sebelum daripada kita nak tutup majlis kita ni jadi harap maaf dah duk selora sedikit banyak tu dan sana panggil dua selora pun panggil kelola pun panggil. Ha nah, rumah ada lurah salah, ada lurah duk terkasar bergapo bawa ada tak payah bahasa dia. Karena sebagaimana saya ni sebelah duk kat darat Arabi sikit. Ha, kalau rumah kat darat kalau Arab Badawi dah harap maaf. Kemudian, terima kasihlah kepada ibu bapa, pakcik, makcik, semua sekali lah muslim-muslimah yang bagi bantu tu buat sumbangan untuk pondok tu alhamdulillah. Nah, jadi beberapa kali dah saya duduk mari kat Kuala Terengganu ni untuk minta sumbangan. Jadi buat pada hari ini ni mula buat bangun ni dah. Pada 11-12 bulan 11 bangun ni 4 Rabiul Awal tak tapak dah lah. Tak tapak dah. Jadi bolehlah kepada pakcik, makcik nak buat rumungnya ke ataupun sendiri untuk pergi ziarah sana boleh lah tapi kalau boleh pergi musim-musim buah boleh makan buah kayu lalu dah pergi gidah dah itu kan boleh makan buah kayu selalu dah itulah dia pergi musim-musim buah nah. Pergi musim ni tak ada masalah boleh kalau agak-agak aku boleh pergi hanya acak kali pergi dulu tak ada apa pergi pergi tengok tempat tapi sekarang lah ni tu bukit maknanya atas bukit lah jalan tak ada siap molek lagi kalau jalan siap molek tu boleh naik molek lah. Itulah dia. Terima kasihlah kepada ibu bapa nah, pakcik-makcik sekalian ni. Tak usah takutlah dok bunyi kadang-kadang orang kita takut dah itu kan. Takut dok bau situ, bedih situ. Takut apa mati kali sore ya. Nah. Itulah dia. Ada sekelolok-kelolok tu. Jadi maknanya bolehlah kita nak pergi. Nak pergi ziarah gapo tu. Nak buat rumungnya ke dan sebagainya. Nah. Mudah-mudahan kita berdoalah kepada Allah Ta'ala. Dia hidupkan kita di dalam belajar. Nah, dalam belajar, hidup dalam kita dalam belajar, mati dalam belajar. Itulah yang kita minta. Kemudian kita bacalah Al-Fatihah sekali-sekali. Nah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma aftah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shirotol shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim a'udzu billahi minash shaitonir rajim bismillahirrahmanir rahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم إنا نعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Let's do it.